selamat pagi. Yang terhormat Ibu Babin Kamtibmas Kebon Jeruk bersama Kanit Binmas Polsek Kebon Jeruk Ibtu Suparman mendampingi Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun sebagai irup dalam upacara bendera di SMA Negeri 65 Jakarta Barat. Hal ini sebagai bentuk pembinaan dari Polsek Kebon Jeruk kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kebon Jeruk. Karena di pagi hari ini dalam amanatnya, Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun menyampaikan prihatin kepada para pelajar yang masih melakukan perkelahian antar pelajar, padahal tugas pelajar adalah menuntut ilmu dalam menggapai cita-citanya. Pelajar adalah generasi penerus bangsa, untuk itu diharapkan kepada pihak sekolah SMA Negeri 65 peran aktifnya dalam memantau kegiatan para pelajarnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta bersama-sama dengan Polsek Kebon Jeruk untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kebon Jeruk. Salam Jubata. Oke, untuk kantor kami. Bagaimana situasi ini bisa kita